Hari ini kita berkumpul untuk memulai muktamar NU yang ke-34. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah yang menakdirkan kita menjadi saksi pergantian abad jam'iyah ini. Usia panjang jamaah dan jam'iyah Nahdlatul ulama adalah buku bukti kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Seabad yang lalu kita sama-sama tahu Nu berdiri sebagai jawaban atas pertanyaan dan tantangan zaman. Islam harus terlibat memberi warna pada zaman yang tak menentu, mencari-cari cara agar cahaya Allah terlihat terang dan tak padam oleh kekufuran. Para kiai terpanggil untuk menjawab tantangan dunia yang sedang bergolak dari sudut pandang agama. Pada tataran global, Perang Dunia Pertama baru saja usai. sistem monarki berbasis agama mulai terasa tak memadai dan gelombang wahabisasi sebagai embrio radikalisme berkibar di Hijaz. Sementara di Nusantara, patriotisme mulai menemukan bentuknya. Perlawanan terhadap penjajahan, kemiskinan dan ketidakadilan bermuara pada apa yang hari ini sering kita kenang sebagai era kebangkitan nasional. Di era itu, NU sebagai jamiah sepenuhnya lahir dari transformasi praktik kemandirian jamaah, yakni kemandirian, kemandirian komunitas pesantren yang selama berabad-abad bertahan hidup dalam tekanan kolonialisme. Agustus 1945, bom atom sekutu meledak di Nagasaki dan Hiroshima. Ledakan itu menandai akhir Perang Dunia Kedua, sekaligus membuktikan betapa akselerasi teknologi bisa sedemikian merusak kehidupan bersama. Sesudahnya dunia menyaksikan satu demi satu kelahiran banyak negara bangsa. Dunia berubah, umat manusia lalu terjepit di antara dua pilihan masa depan. Pilihan untuk menjadi negara sekuler atau menjadi negara agama. Suasana zaman pada saat NU lahir diriputi pertanyaan besar Apakah selepas perang demi perang, setelah begitu banyak darah tumpah, kita sebagai umat manusia bisa hidup untuk saling berbagi di atas bumi Allah? Kalaupun bisa, bagaimana caranya? Belasan tahun hidup di Arab, di Arab membuat saya menghayati arti penting NU untuk Indonesia dan dunia, dengan segala hormat, di Arab, agama, sedari awal tidak menjadi unsur aktif dalam mengisi makna nasionalisme. Bila anda membaca sejarah dan naskah konstitusi negara-negara Arab, anda akan segera tahu betapa mahal dan berharga naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang kita punyai. Di Arab, pejuang nasionalis bukan pejuang agama. Pejuang agama bukan pejuang nasionalis. Di Indonesia, Hadrat Syekh Gajah Syamash'ari, pejuang Islam dalam waktu yang sama pejuang nasionalis. Di Timur Tengah tidak banyak kita jumpai ulama yang nasionalis, sebagaimana sangat jarang kita ketemukan kaum nasionalis yang sekaligus ulama. Sebagai akibatnya, nasionalisme dan agama seringkali bertentangan, lalu lahirlah satu demi satu konflik-konflik sektarian. Apa yang kita saksikan sekarang di Palestina, Myanmar, Rohingya, Israel, Somalia, Suriah, Yaman, Afghanistan adalah hingga Afghanistan adalah rangkaian ketidaktuntasan menjawab tantangan zaman. Belum ditemukan titik temu antara semangat Islam dan semangat nasionalisme. Nasim dan agama adalah dua kutub yang paling menguatkan. Keduanya jangan dipertentangkan. Demikianlah pusaka wasiat dari Halu Hashim Ash'ari yang diamini dan disuarakan ribuan ulama pesantren. Dan dengan demikian kita mengerti bahwa ujian atas sikap tawasud, ujian moderasi polarisasi dua kutub ekstrem memang sudah khas NU sejak awal mula pendiriannya. Mereka yang tidak paham sikap NU atas HTI maupun FPI barangkali memang belum mengerti betapa berat amanah moderasi kutub-kutub ekstrem di negeri ini. Bagi NU dan pesantren menjaga NKRI adalah amanah karena hanya dengan bersedia kepada bersetia kepada konstitusi tatanan beragama dapat diselenggarakan. Sikap tawasud atau moderat mustahil tercapai tanpa kemandirian. Usia NU yang mencapai hampir sahabat ini antara lain disebabkan kemandirian dalam pengertian setia kepada prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar agama, kemandirian dalam pengertian sanggup menyusun agenda-agendanya sendiri, kemandirian dalam arti teguh membawakan ruhuddin dan ruhul wataniyah, semangat agama dan semangat nasionalisme dan ruhul ta'addudiyah, semangat pluralis kebinekaan. Kemandirian dalam bidang politik, ekonomi dan budaya, kemandirian dalam arti sanggup bergaul dan berbagi dengan siapa saja sembari menjaga harga diri. Tawasud atau sikap moderat di antara dua kutub bukanlah perkara mudah. Tawasud mempersyaratkan kecakapan, pengetahuan dan kebijaksanaan. Dua hal inilah yang diteladankan para imam madhab dan ulama-ulama kita. Sementara untuk menjadi ekstrim, seseorang cukup bermodalkan semangat dan fanatisme belaka. Atau asar pengetahuan dan kebijaksanaan pada gilirannya mewujud dalam sikap kemandirian pribadi-pribadi besar dalam sejarah panjang NU dan pesantren adalah kisah-kisah mengenai kemandirian. Hanya dengan menjadi mandiri, kita baru mungkin untuk menyumbangkan suatu berkontribusi kepada hidup bersama, berkhidmat dan pada peradaban dunia. Tema mutamar NU kali ini, kemandirian dalam berkhidmat untuk peradaban dunia. Tema ini sekaligus menjadi warisan atau bekal mengarungi abad kedua bagi Nahdijin. untuk terus mengembangkan berbagai peran kemanusiaan mereka litakunu syuhada alan nas syuhudan dinian syuhudan thaqafian syuhudan khaldorian syuhudan ijma'ian wa insanian lalu bagaimanakah NU satu abad ke depan yang kita bayangkan usia kita masing-masing hanya Allah yang tahu tapi usia NU kita berharap langgeng dan tegak ila yaumil qiyamah Maka sikap tawasud kembali di uji hari-hari ini. Tak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia, problem-problem lama bahan abad lalu belum seluruhnya tertangani. Sedangkan masalah-masalah baru datang bertubi-tubi. Masalah yang berkisar pada perubahan iklim, kesenjangan ekonomi, bioteknologi, polarisasi percakapan dan identitas, radikalisme, terorisme, dan krisis energi. Sementara itu, laju teknologi bergerak secara eksponensial menawarkan kemudahan-kemudahan praktis dengan risiko-risiko yang tak sepenuhnya bisa diperkirakan. Dari sudut pandang santri dan pesantren, visi membangun dengan lima jenis kekayaan, visi sebangun dengan lima jenis kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Pertama asrawatul isma'iyah, sosial kapital. 17.000 lebih pulau, 300 etnis, 1.340 suku bangsa, 1.211 dialek bahasa. Adalah fakta keberagaman dan kemajemukan bangsa ini. Kemajemukan yang disatukan di bawah tenda besar Pancasila dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Di tenda besar itu ormas-ormas keagamaan berperan sebagai semen perekat sosial. Mereka mengkonsolidasikan nasionalisme sebagai proyek integrasi bangsa yang tumbuh dari bawah tidak perlu dipaksakan dari atas dengan tangan besi. Kedua, asrawatul hadariyah, kekayaan kultur budaya. Kebudayaan Nusantara membuka diri pada interaksi dan kolaborasi dengan kebudayaan global asing. Di sisi lain, kebudayaan sempat atau lokal menjadi identitas, nafas, dan aktualisasi nilai-nilai. Di negeri ini, Islam Santara menjadi bukti dari kematangan hadoroh nahdlatul ulama. Maka akhlak, akhlakul karimah, itulah ciri ulama. Wa innamal umamul akhlakuma bakiyat, fa inhumu zahbat akhlakuhum zahabu. Martabat bangsa tergantung akhlaknya. Akhlaknya mulia, martabatnya tinggi, Akhlaknya hancur, martabatnya hancur pula. Kekayaan ketiga asrawatus atau syariah. Kita kaya dengan simbol-simbol, antara lain yang dipakai oleh Pak Presiden hari ini, peci dan sarung, simbol Islam Nusantara. Banyak contohnya, tapi yang paling yang hari ini kita contohkan simbol peci dan sarung. Kita tahu apa artinya peci dan sarung dalam arti teologi. Tapi itulah simbol Nusantara, simbol umat Islam Indonesia. Yang keempat, kekayaan maliah. Indonesia mempunyai potensi sumber daya alam yang luar biasa. Daratannya dipenuhi hutan-hutan penopang paru-paru dunia. Di bawahnya terkandung kayaan mineral yang banyak. Lautannya mengandung potensi ekonomi biru tiada Di bawahnya tersimpan bukan hanya ikan tetapi Cadangan migas dan mineral yang berlimpah yang dibutuhkan adalah SDM unggul yang mampu mengolah kekayaan alam itu sebagai modal pembangunan. Agar pembangunan ini dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, Kaila Yakuna Dula Minkum tidak hanya pertumbuhan, tapi yang penting adalah pemerataan. Masih kita lihat banyak warga NU yang hidupnya di bawah kemiskinan. Namanya jelas, Solikin, Jumadi, Jurukanan, Madarais, namanya Kampungan Deso. Kekayaan kelima adalah sumber daya politik Indonesia dan negara demokrasi terbesar ketiga dan negeri muslim terbesar di dunia. Indonesia bukan negara agama, tetapi negara Pancasila yang menaungi semua agama agama. Islam berjalan seiring dengan demokrasi Sekuritas politik dan pertumbuhan ekonomi memang bukan hal yang mudah. Bangsa ini sudah diuji oleh berbagai prahara sejarah. Setiap kali jatuh, bangsa ini bangkit lebih tinggi lagi, dan dari sana kita yakin bahwa sepanjang cara kita mengelola demokrasi didasari kemaslahatan bersama, kemauan untuk mendengar kejernihan, akal budi, dan kelapangan hati untuk menerima perbedaan, maka bangsa besar ini akan semakin terhormat dan bermartabat dan pada saatnya nanti aktif, aktif, dan pada saatnya nanti aktif berkiprah dalam mendorong dunia yang lebih damai, aman dan beradab. Saya singkat saja sambutan ini mengingat waktu presiden yang sangat uh, padat acaranya. Sebelum saya akhiri sambutan saya ini saya mohon dengan ikhlas bacaan Al-Fatihah untuk almarhum wal maghfurlah Kiai Haji Syahroni Katib Suryah Jawa Tengah, NU Jawa Tengah, yang meninggal di Rumah Sakit Cipto, turun dari kereta menuju ke Lampung ini, turun di Stasiun Gambir, sholat subuh, istirahat, eh, tidak sadarkan diri, dibawa ke Rumah Sakit, kemudian meninggal dunia. Mudah-mudahan alwahnya diterima di sisi Allah. Al-Fatihah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Thank you.